Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Bandara Sultan Malikus Saleh, Aceh Utara. Kebetulan hari ini kita bersama seorang joki yang sebentar lagi akan terbang menuju Bukit Tinggi. Kira-kira berapa hari di sana, Bang? Berapa hari? 8 bulan lah, Bang. 8 bulan? Cepat. 8 bulan di Padang. Di Padang 3 bulan. Terus? Di Salatiga 5 bulan. Untuk mengikuti kejurnas Piala Presiden. Waduh, luar biasa. Mengikuti kejurnas Piala Presiden. Ini persiapannya dulu ya? Latihan ya, dulu ya? Iya, ini persiapannya dulu, Bang. Jadi Abang udah pernah ketemu sama kuda ini yang baru ini? Sama sekali belum lah. Belum ya? Inilah mau beradaptasi dulu ya? Mau beradaptasi. Oke, Bang. Bukit Tinggi. Ya, semoga sukses. Ini joki kita dari Aceh Tengah nih. Besok pagi tonton videonya ya. Nanti Panglima Nanggro akan kita share di channel YouTube Imran Pase. Oke, teman-teman, kita check-in dulu. Setelah itu kita sambung lagi videonya. Ini jokinya. Coba kita masuk sekali deh. Joki dari Aceh Tengah. Ini jokinya. Semoga menang sukses di kejurnas Piala Presiden bulan Maret. Bulan Maret nanti, Bang, ya? Maret. Piala Presiden. Nah, untuk hari ini kita berangkat ke Padang dulu, Bukit Tinggi. Untuk bertemu dengan Panglima Nanggro. Esa, joki kuda, ngon, ya Padang. Inilah suasana hari ini, hari Selasa, di Bandara Sultan Malikus Saleh. Ya, si Azman ataupun joki kuda asal Aceh Tengah yang bernama Azman sebentar lagi akan terbang ke Padang untuk bertemu dengan Panglima Nanggro ataupun kuda baru yang baru didatangkan dari luar negeri untuk mengikuti
event Piala Presiden tahun 2021 bulan Maret nanti, tahun 2022 maaf 2022. Inilah Azman. Kalau udah sampai di sana nanti tolong kirim videonya. Lihat kamera dulu. Ini joki kita nih, Azman dari Aceh Tengah. Semoga jadi pemenang ya. Berapa bulan di sana? 8 bulan. Waduh, 8 bulan. Piala Presiden. Ke Jurnas Piala Presiden. Di Jakarta. Jakarta. Salatiga. Kalau untuk hari ini ke Padang dulu ya. Padang. Oke, teman-teman, ikuti terus video saya. Kita selalu menginformasikan tentang kondisi bagaimana di Padang sampai ke Jakarta. Kuda kita yang baru ini bernama Panglima Nanggro ya, yang ditunggangi oleh seorang joki kita dari Aceh Tengah, Azman ini orangnya. Semoga pulang membawa kemenangan. Terima kasih, Bang Azman, kami tunggu videonya dari Kota Padang. Tamit jalanan ini, kita antar kawan dulu ya, nanti malam kita buat live. Oke, tamit.